إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyar muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan masih membahas tentang khasa'is, keistimewaan-keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada bab ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu utiya mafatiha khazainil ard. Bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah, yaitu diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, judul ini berbeda dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mafatihul ghaib. Ketika Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah, ada di sisi Allah kunci-kunci, yaitu perbendaharaan ghaib, maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di dalam Al-Quran itu adalah kunci-kunci perbendaharaan ghaib. Itu hanya diketahui oleh Allah. Sedangkan yang kita bahas, Allah mengkhususkan Nabi kita diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Kenapa kita sebutkan perbedaan ini? Karena ada orang yang salah paham, menyangka bahwasanya termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan kunci-kunci perbendaharaan ghaib. Sehingga konsekuensinya mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui perkara ghaib. Padahal di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar adalah yang mengetahui ghaib adalah Allah saja. Adapun Nabi atau para Nabi dan para Rasul, mereka tidak mengetahui perkara gaib kecuali sebatas apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita misalnya tidak mengetahui gaib. Buktinya apa? Buktinya ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kehancuran pasukan di awal peperangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui bagaimana kejadian perang Hunain. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud sampai berdarah, terkena senjata, giginya patah. Maka andaikan Rasulullah mengetahui ghaib, maka Rasulullah mestinya bisa menghindarinya. Namun bukan berarti kemudian para nabi tidak mengetahui ghaib kemudian tidak menerima wahyu. Tetap mereka mendapatkan wahyu, sehingga ada hal-hal yang sifatnya diketahui khusus apa-apa yang diwahyukan oleh Allah. Seperti nabi kita mengetahui, yaitu beberapa tanda-tanda kiamat misalnya. Ada di antara tanda kiamat yang sifatnya itu besar, turunnya Nabi Isa, dibangkitkannya Dajjal, diutusnya Imam Mahdi, kemudian ada angin, ada api, dan lain sebagainya. Maka ini semuanya termasuk beberapa perkara di antara sekian perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tetap beliau tidak mengetahui ghaib secara keseluruhan. Bahkan Nabi sendiri tidak mengetahui kapan beliau meninggal dunia, ketika sebelum dia meninggal dunia. Masya muslimin rahimahullah. Maka bab ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Muhammad diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Kalau kita berbicara perbendaharaan dunia, maka itu artinya adalah isi dari dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan akhraja muslimun min hadithi Abi Hurairah, Imam Muslim mengeluarkan hadith ini dari Abu Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu bi jawami'il kalim wa nusirtu birru'bi wa bainama ana na'imun utitu bi mafatihi khazainil ardi fa wada'tu fi yadi." Qala Abu Hurairah, fadhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum tantathilunaha. Qala Tsauri, qaluhu tantathilunaha ya'ni tastakhrijuna ma fiha ya'ni khazainal ardi wa ma fatahallahu 'alal muslimina minad dunya. Ini yang mendasari keistimewaan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diutus dengan keistimewaan jawami'ul kalim. Ini sudah berlalu, di antara keutamaan nabi yang tidak dimiliki oleh semua manusia yang ada atau semua nabi dan rasul yang ada, beliau diberikan keutamaan jawami'ul kalim. Masih ada yang ingat jawami'ul kalim itu apa? Ada yang ingat? Jawami'ul kalim. Jawami artinya syama'il. Kemudian al-kalim yakni jamak daripada kalam. Apa artinya? Kalam-kalam yang ringkas namun padat atau luas maknanya. Ini jawami'ul kalim. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan jawami'ul kalim maksudnya adalah Quran. Tetapi para ulama mengatakan pendapat yang kedua kurang kuat. Kenapa demikian? Karena kalau dikatakan Quran, maka tidak ada keutamaan dalam hadis Rasul. Sedangkan ternyata secara kenyataan perkataan Nabi itu rata-rata ringkas. Coba antum baca atau kita baca hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Itu rata-rata ringkas, pendek-pendek. Hanya satu dua yang panjang. Seperti cerita Isra Mi'rajnya Nabi, itu sampai beberapa halaman. Ya, tapi kebanyakan hadis Rasulullah mengatakan perkataan-perkataan yang sangat pendek, ringkas, tetapi maknanya luar biasa. Kita bisa beri contoh, innamal a'malu binniyat. Ini yang selalu dibawa oleh para ulama, contoh jawami'ul kalim. Karena kalimat ini ringkas, maknanya luar biasa padat. Bahkan para ulama mengatakan dengan innamal a'malu binniyat menjadi sah separuh dari bagian agama kita. Karena agama yang kita miliki ini separuhnya adalah urusan niat, separuhnya lagi urusan amal zahir. Sehingga innamal a'malu binniyat itu adalah separuh dari agama kita. Separuh yang lain adalah amal zahir. Ada lagi yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat pendek. Misalnya Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Coba kita perhatikan sejenak. Ketika Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Apa artinya? Ada sebuah kisah terjadi pada zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dia menjadi qadhi. Qadhi itu semacam kepala hakim. Dahulu kalau orang itu sudah menjadi qadhi, maka semua kebutuhan hidupnya dijamin oleh negara. Kendaraannya, rumahnya, semua, gajinya, semua. Bahkan dahulu profesi menjadi qadhi itu termasuk profesi yang ke atas, artinya tingkat tinggi. Bukan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Sehingga kehidupan biasanya mewah. Suatu ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika sudah menjadi qadhi, beliau naik baghlah. Baghlah itu apa namanya, semacam keledai ya, tapi agak lebih bagus. Dikasih pakaian yang bagus, kemudian ada talinya, kemudian Al-Hafidz naik dengan pakaian yang bagus. Kelihatanlah kalau dia ini orang yang disegani, seorang qadhi. Dia lewat melewati seorang Yahudi yang mana dia sedang menjual minyak wangi. Yahudi menjual minyak wangi, dilewati oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian sang Yahudi menarik tali kekangnya,
baglah yang dinaiki oleh Al-Hafidh dengan kemewahannya. Lalu sang Yahudi mengatakan, wahai imam, karena orang tahu semua ini imam, qadhi, imam, ahli hadis dan lain sebagainya. Al-Yahudi mengatakan, wahai imam, bukankah nabimu pernah mengatakan ad-dunya sijrul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah nabimu pernah mengatakan dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman, neraka apa namanya, surganya orang kafir? Namun kau lihat bagaimana keadaanmu dan kau lihat bagaimana keadaanku. Artinya engkau berada seperti di surga sedangkan aku berada seperti di penjara dengan kemiskinan, kesulitan dan semisalnya. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, wahai penjual minyak, aku berada dalam kondisi seperti ini, maka aku tetap memenjarakan hawa nafsuku dari hal-hal yang haram. Dan orang yang beriman menghadapi dunia, meskipun dia dalam keadaan kondisi senyaman bagaimanapun, maka dia tetap memenjarakan dirinya supaya dia bertahan tidak jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Kemudian dia mengatakan, dan bagi orang kafir, ketika dia mengalami kondisi yang sulit di dunia, tapi itu sudah dikatakan sebagai surganya orang kafir, sesulit apapun dia di dunia, maka dia sudah dikatakan mendapatkan surganya. Karena apa? Karena di akhirat nanti dia akan mendapatkan penjara yang sesungguhnya. Artinya gak ada bandingannya. Engkau lelah di dunia, engkau sulit di dunia, miskin, engkau di akhirat kelak, maka engkau akan mendapatkan penjara, kesulitan yang kekal abadi selama-lamanya. Di dunia ini sudah lebih ringan dibandingkan dengan siksa di akhirat. Maka dikatakan oleh para ulama, ini adalah sebuah hadis yang luar biasa, padat, ringkas, namun maknanya membuat kita ini sadar dari kehidupan dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada lagi yang dikatakan oleh Nabi, sebuah hadis yang pendek, ista'inu ala najahi al-hawa'iji bil-kitman fa'inna kulla di ni'matin mahsud. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, gunakan sebagian cara untuk mendapatkan keberhasilanmu, yaitu dengan apa? Dengan menyembunyikan sebagian nikmat Allah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya setiap orang yang memiliki kenikmatan, artinya kenikmatan yang tidak biasa, itu pasti akan ada orang yang dengki kepada dia. Para ulama mengatakan hadis ini ringkas, namun ini bisa menyelamatkan dia dari pengaruh buruk orang-orang yang hasud iri kepada dia. Kemudian, oleh karena itu, supaya kita terhindar dari malapetaka akibat orang itu dengki kepada kita, maka sembunyikan nikmat-nikmat Allah yang sekiranya akan ada orang-orang yang tidak suka, sembunyikan. Jangan semua ditampakkan, mengundang apa? Mengundang malapetaka terjadi pada dirinya sendiri. Ketika kita tampakkan, kemudian orang berdecak kagum, apalagi ada yang hasud, maka terkenalah kita yang namanya pengaruh buruk ain, kemudian pengaruh buruk hasud, iri dan dengki dan lain sebagainya. Dan ini luar biasa. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakannya adalah ringkas, padat, maknanya luar biasa. Sampai ada sebuah kitab ya. Itu intinya adalah membahas syarhu haditsun niyyah. Jadi sebuah kitab ditulis untuk apa? Menjelaskan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ikhwana fid din azakumullah. Yang kedua, wa nusitu birru'bi. Ini sudah juga di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah diberikan pertolongan, kemenangan dengan rasa takut yang ada di hati musuh. Jadi sebelum orang-orang kafir berhadapan di medan perang dengan orang-orang muslimin, maka mereka sudah merasakan takut. Kemarin kita sebutkan dari jarak berapa jauh? Berapa? Hah? Syahr. Dari jarak berjalan 1 bulan sebelum bertemu dengan kaum muslimin, mereka sudah merasa ketakutan. Tapi kemarin kita sebutkan hal itu akan terwujud apabila terpenuhi syarat. Karena kenyataannya banyak
Sekarang orang-orang kafir berani kepada kaum muslimin, bahkan mengganggu. Tidak ada rasa takut. Maka dikatakan oleh para ulama, paling tidak ada tiga hal yang tidak terpenuhi, sehingga tidak terpenuhi, tidak terwujud rasa takut yang ada pada orang-orang kafir. Yang pertama, akidah yang lurus. Ini pasti pondasi. Jadi kalau orang Islam akidahnya lurus, ya, maka mereka kuat, mereka kokoh, mereka tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut. Nah, kalau mereka tidak ada rasa takut, maka yang takut adalah musuhnya. Ini yang pertama, akidah dan tauhid yang lurus. Ini yang pertama. Seperti di masa sahabat Nabi. Yang kedua, mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya taat kepada Allah, bertakwa. Lihat bagaimana termasuk ketaatan kepada Allah adalah taat kepada waliul amr. Ya. Termasuk ketaatan kepada Allah adalah taat kepada waliul amr, penguasa yang sah. Lihat bagaimana ketika peperangan Uhud, tatkala ada orang-orang, segelintir orang saja yang tidak mentaati waliul amr, disuruh menjaga Bukit Ar-Rumah. Disuruh jaga, jangan turun kecuali kami perintahkan turun. Maka mereka melihat di bawah ada orang-orang memungut ghanimah, mereka tertarik untuk memungut. Tidak taat kepada waliul amr, langsung mereka dihabisi musuh saat itu juga. Kemudian tatkala mereka bertaubat kepada Allah, maka Allah mengembalikan kekuatan kepada mereka. Lihat, hanya ada beberapa gelintir orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, yaitu ketaatan kepada waliul amr, Allah tidak mewujudkan rasa takut orang kafir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimak, tidak akan menang apabila kita memerangi orang kafir, tetapi kita memerangi penguasa sendiri, padahal mereka adalah orang-orang Islam. Tidak akan bisa menang kita, selama-lamanya tidak akan menang. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Lalu yang ketiga, syarat terpenuhinya rasa takut pada diri orang-orang kafir sebelum bertemu dengan orang-orang Islam. Orang-orang Islam selain berakidah dan tauhid yang lurus, kemudian bertakwa kepada Allah. Lalu yang ketiga, orang Islam harus berakhlakul karimah dalam segala hal. Dalam hatinya akhlakul karimah, dalam lisannya akhlakul karimah, dalam ungkapannya akhlakul karimah. Mereka harus menghiasi dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, ketika ada seorang, ketika di perang Hunain, saat itu jumlah kaum muslimin sangat banyak sekali, lalu mereka tidak berakhlak dengan ucapannya, lan nughlabal yauma min qillah, kita hari ini tidak akan kalah karena sebab personil sedikit, karena kita banyak. Ternyata dikalahkan oleh musuh saat itu, hanya karena ucapan yang demikian dikalahkan oleh musuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Rasulullah mengatakan, tatkala aku sedang tidur, maka aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perbendaharaan dunia, lalu aku letakkan di tanganku. Aku genggam. Maka inilah yang menjadi saksi pembahasan kita di antara keistimewaan salam. Beliau telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Kalau ada orang berpikir atau bertanya, mana buktinya para sahabat Nabi semuanya tidak kaya atau tidak kaya semuanya? Bahkan kaum muslimin mengalami kemiskinan. Kita tahu bagaimana Rasulullah sendiri sampai tidak makan roti yang enak, bahkan tidak makan daging sepuasnya. Mana buktinya Rasulullah diberikan perbendaharaan yaitu dunia? Jawabannya mudah. Disebutkan oleh Allah, perhatikan hadisnya. Yaitu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan perbendaharaannya, tetapi apa? Kuncinya. Mafatih, kunci-kunci. Jadi kunci-kuncinya perbendaharaan dunia semuanya ini sudah ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya riwayat berikutnya beliau mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, meninggal dunia, ya, maka kalianlah yang akhirnya mengeluarkan perbendaharaan itu. Apa artinya? Artinya di sini Imam As-Sa'uri mengatakan,
qauluhu tantazilunaha yakni tastakhrijuna ma fiha yakni khazainal ard. Maksudnya ketika Rasulullah meninggal dunia, maka kalian-kalian umat akhir zamanlah yang akhirnya mengeluarkan perbendaharaan bumi tersebut dan apa yang telah dibentangkan oleh Allah buat orang-orang Islam dari perkara-perkara dunia. Dan ini sekali lagi yang sangat disayangkan, bukan berarti kemudian membuat kita bahagia 100%, tidak. Karena ini termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Termasuk salah satu tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah dunia dibuka lebar-lebar oleh Allah, kemudian kaum muslimin mendapatkan bagian dunia yang banyak, bahkan di antara mereka berlomba-lomba mendapatkan dunia, mengejar dunia dan akhirnya lupa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap istiqomah meskipun kita mencari dunia. Tidak mengapa kita mencari dunia, tetapi kita jangan sampai kemudian melupakan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, bumi dunia ini mengeluarkan perbendaharaannya. Sehingga coba kalau kita lihat dari zaman-zaman dahulu sampai zaman sekarang, semakin bertambah zaman, orang-orang Islam rata-rata semakin meningkat kehidupan ekonominya. Semakin mudah perbendaharaan dunia, mereka semakin banyak hartanya. Ini secara umum. Secara umum demikian. Karena dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sangat ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kefakiran, bukan kesulitan ekonomi yang aku takutkan kepada kalian. Tetapi apa kata Rasulullah? Walakini akhsha antubsatad dunya alaikum. Tapi yang aku lebih khawatirkan adalah ketika bumi ini dibuka luas, dilebarkan, perbendaharaan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba. Jadi kalau Rasulullah mengatakan kalian, kemudian umat sebelum kalian, yaitu mereka, maksudnya adalah ahlul kitab. Jadi kalau dunia ini dibentangkan luas oleh Allah, dimudahkan rezeki oleh Allah, dunia dan isinya dimudahkan buat orang Islam, maka nanti yang aku takutkan adalah kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Yang namanya berlomba-lomba saling mendahului. Ya kalau dia mengerti halal haram, kalau tidak maka dia akan menempuh semua jalan. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka orang-orang ahli kitab berlomba-lomba mengejar dunia. Lalu dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana dunia pernah menghancurkan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu hancur, rusak, binasa, diazab oleh Allah banyak sebabnya. Di antaranya adalah fitnah wanita. Di antaranya lagi berlomba-lomba mengejar dunia kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam yang bekerja mengejar dunia kemudian melupakan hakikat kehidupan dunia yang hanya dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah? Aku dengan dunia ini ibaratkan apa? Seorang musafir perjalanan jauh, kemudian mendapati pohon yang rindang, kemudian istirahat sejenak, setelah itu aku teruskan perjalanan menuju tujuan. Itulah dunia, yaitu pohon yang rindang tadi. Artinya apa? Pohon rindang hanya digunakan sebatas kebutuhan saja, dan ini bukan tujuan. Tujuannya adalah akhirat. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam semakin dekat hari kiamat maka rata-rata mereka semakin meningkat ekonominya. Enggak usah khawatir kalau masalah ekonomi. Enggak usah teriak-teriak tambah tahun tambah sulit ekonomi, enggak usah. Sebagian orang teriak-teriak demikian kemudian memprotes penguasanya. Padahal ini bukan murni kesalahan mereka. Kadang-kadang kitanya yang tidak mau bekerja, kitanya yang malas, kitanya bergantung kepada pemerintah, enggak bisa. Jadi mestinya kita ini mengoreksi diri kita masing-masing.
Dan dalam hadis-hadis dijelaskan bahwa dunia semakin dibentangkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keliru kalau orang mengatakan bahwasanya semakin tahun semakin sulit ekonomi. Justru dalam hadis dijelaskan nanti lama-lama akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita saksikan banyak. Sekarang orang-orang Islam kaya-kaya, banyak mereka-mereka yang kaya. Memang tidak menafikan adanya orang miskin dari kalangan orang Islam, tapi ini pembahasan secara umum. Orang-orang Islam semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia. Dan yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba mengejar dunia melupakan akhiratnya. Kemudian ma'asyar muslimina rahimakumullah. Yang berikutnya, yang kedua, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annallaha jama'a lahu baina qiblatain. Nabi Muhammad dikhususkan oleh Allah, yaitu pernah dikumpulkan dua kiblat bagi dia. Artinya apa? Rasulullah menghadap kiblat Asy-Syam, Baitul Maqdis dan Ka'bah. Bahkan perubahan pada zaman Rasulullah SAW terjadi, sehingga akhirnya ditinggalkanlah yang namanya Baitul Maqdis. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah, beliau itu sholatnya itu menghadap dua kiblat. Coba perhatikan, Rasulullah ketika di Mekah sebelum hijrah kan sholat. Beliau memilih tempat yang bisa menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Di mana tempatnya? Beliau kalau sholat itu di Masjidil Haram, di dalamnya mendekati Ka'bah, dan dia pilih tempat antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Ketika dia menghadap, ya, ini Ka'bah, depan sini Ka'bah, ini rukun Yamani dan ini rukun Hajar Aswad, maka dia menghadap Ka'bah, di sanalah Baitul Maqdis. Sehingga dia menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis. Lalu ketika pindah ke Madinah, maka inilah yang menjadi masalah saat itu. Maka Rasulullah SAW hatinya terpaut kepada Ka'bah. Sehingga dia meskipun menghadap Baitul Maqdis ketika di Madinah, maka beliau hatinya terpaut terus kepada Ka'bah. Akhirnya turunlah ayat yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqul sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahi al-masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak berakal mengatakan dari kalangan manusia, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala membalik atau merubah arah kiblat mereka yang mana tadinya mengarah ke suatu tempat, artinya ke Baitul Maqdis. Jadi orang-orang di sini, para ulama beda pendapat siapa mereka maksudnya yang disindir oleh Allah. Sebagian para ulama mengatakan Yahudi, ya, karena permusuhan Yahudi sangat keras saat itu. Sebagian yang lain mengatakan musyrik, maksudnya ini musyrik, mereka menyindir Rasulullah. Ada apa dirubah-rubah? Memangnya salah kiblat yang lalu? Kemudian ada lagi yang mengatakan mereka adalah kaum munafik yang memang sengaja merusak dari dalam. Namun pendapat yang kuat, karena Allah tidak menyebutkan siapa mereka, tapi disebutkan sifatnya sufaha. Sufaha itu orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Itu sufaha. Jadi kalau kita pun berbicara tanpa ilmu, maka kita termasuk sufaha. Sufaha itu bentuk jamak, mufradnya safi. Ya, safi, berbicara tanpa ilmu. Nah, mereka-mereka ini disebutkan oleh para ulama, bisa mereka ini adalah orang Yahudi, bisa pula orang kafir Quraisy, musyrik, bisa pula mereka orang munafik. Semua bisa diarahkan pembicaraan ini. Jadi mereka-mereka protes, kenapa sih kiblat dirubah? Tadinya Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Dan Rasulullah saat itu sudah berada di Madinah beberapa bulan. Sebagian mengatakan 16 bulan, sebagian mengatakan 17 bulan. Berada di Madinah, sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi kalau Madinah ke Baitul Maqdis itu menghadap barat. Jadi kalau orang Madinah ke Baitul Maqdis menghadap barat, kemudian kalau menghadap Ka'bah itu menghadap selatan. Ya.
Jadi ini Madinah, ini Baitul Maqdis, sana Makkah. Maka Rasul menghadap ke sana awalnya. Kemudian ketika turun ayat perubahan kiblat, maka Rasul berputar ke sana, ke arah Ka'bah. Jadi orang Madinah itu Ka'bahnya ke arah selatan. Kalau kita arahnya ke arah barat. Makanya Rasul mengatakan ketika ditanya tentang masalah keluasan kiblat itu bagaimana, jaraknya bagaimana, menyimpang kanan kiri sedikit apakah boleh? Maka Rasul mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Antara timur dengan barat itu semua kiblat. Artinya kalau menyimpang sedikit tidak kena Ka'bah, selama dia tidak melihat langsung, maka ini masih diizinkan. Karena itu termasuk kiblat. Ma bainal masyriqi wal maghrib. Kalau kita ketika menghadap barat adalah kiblat, maka kita katakan ma baina al-janub wasyimal, janub wasyimal kiblah. Antara utara dan selatan, maka ini kiblat kita. Kita condong ke kiri sedikit, condong ke kanan sedikit, tidak kena Ka'bah. Andaikan ditarik garis lurus tidak kena, maka ini rukhsah keringanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ini keringanan yang luar biasa. Ini bagi orang-orang yang tidak melihat Ka'bah seperti kita. Menghadapnya kemana? Tidak perlu kita harus membawa kompas setiap hari. Allah cukup mengatakan, hadapkan dirimu ke arahnya apa? Jangan mengatakan arah kiblat, jangan mengatakan arah Ka'bah. Tapi Allah mengatakan, hadapkan dirimu ke arahnya Masjidil Haram. Kalau kita ditanya, arah Masjidil Haram kemana? Mana? Barat. Maka kita cukup menghadap ke barat, sudah cukup dikatakan menghadap kiblat. Karena kita tidak mengetahui persisnya Ka'bah kena atau tidak. Ini keringanan yang luar biasa. Jadi tidak perlu kemudian dirubah-rubah masjid kita gara-gara ditemukan kompas terbaru, kemudian ternyata kiblat kita ini menyimpang 5 derajat, 10 derajat, lalu diputar lagi, garisnya dirubah, keramiknya dibongkar, ya, diluruskan. Tidak harus seperti ini. Dan nanti kemudian tahun depan ditemukan lagi kompas yang terbaru lagi, ternyata yang pertama yang benar, dirubah lagi. Dan selesai-selesai. Ini kemudahan dalam Islam, ad-dinu yusrun. Islam ini memang agama yang mudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Maka katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah arah timur dan barat itu. Ini terserah Allah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, firman Allah Subhanahu wa taala, la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Allah itu tidak bisa ditanya kenapa Allah melakukan demikian, sedangkan manusia yang ditanyakan kenapa mereka tidak melakukan demikian. Ini haknya Allah menjadikan kiblat sebagai Ka'bah sebagai kiblat. Dahulu awalnya Baitul Maqdis, ini haknya Allah, tidak bisa ditanya. Kenapa-kenapanya tidak bisa. Allah menjadikan salat subuh 2 rakaat ta'abudi, murni ibadah, tidak bisa ditanya. Salat maghrib dengan isya jaraknya kok pendek, alhamdulillah kita ngajinya tidak lama-lama. Kan gitu. Coba andaikan isya-nya jam 9 malam, kita bisa ngaji lama. Nanti ada yang mengeluh, kan gitu. Ini semua haknya Allah, tidak bisa ditanya. Kita yang ditanya, kenapa kau tidak sholat, kenapa kau malas sholat, dan semisalnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim. Allah menghendaki hidayah bagi orang yang dia mau ke jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian akan menjadikan kalian adalah umat pilihan, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi di atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul itu menjadi saksi bagi kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala 'aqibai. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang tadinya kalian menghadapnya, jadi kenapa dirubah, kecuali supaya kami mengetahui siapa orang yang mengikuti rasulnya dari kalangan orang-orang yang berbalik murtad ke belakang. Ini fungsinya ternyata, menguji iman manusia. Wa in kana la kabiratan illa 'ala alladziina hadallah. Meskipun perubahan kiblat ini berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah SWT sekali-kali tidak menyia-nyiakan iman kalian atau amalan kalian.
Innallaha binnasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi penyayang kepada manusia. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama. Sungguh kami telah melihat berbolak-balik wajahmu wahai Muhammad di langit. Ufalan waliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan kepada engkau kiblat yang kau ridai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadaplah wajahmu, hadapkanlah wajahmu ke arahnya Masjidil Haram. Beberapa ayat ini atau dua ayat yang cukup panjang ini menjelaskan kepada kita proses turunnya ayat perubahan kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis menjadi Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini dahulu kiblatnya kaum muslimin di masa Rasulullah itu adalah menghadap Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Kalau kita ditanya kenapa? Kenapa? Jawabannya, jawabannya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah qul lillahil masyriq wal maghrib. Itu miliknya Allah, arah timur barat terserah Allah. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika dihapus syariat menghadap Baitul Maqdis menjadi menghadap Makkah atau kiblatnya menjadi arah Ka'bah atau arah Masjidil Haram, maka ini menunjukkan adanya perubahan hukum pada zaman tasyri'. Zaman tasyri' itu adalah zaman turun temurunnya syariat, belum sempurna saat itu. Di ada yang namanya nasakh, penghapusan dan perubahan hukum. Apa fungsinya? Allah menyebutkan di sini yaitu untuk menguji siapa di antara kaum muslimin yang betul-betul mau rela mengikuti Rasul. Artinya apa? Bagi orang yang tidak ikut berat. Ini menguji keimanan. Jadi kalau dahulu ada perubahan hukum tadinya boleh, sekarang enggak boleh. Seperti dicontohkan oleh para ulama, sujud kepada manusia pada zaman Nabi Yusuf, Nabi Yakub masih boleh. Tapi ketika dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengatakan dilarang, sama sekali tidak boleh sujud kepada manusia. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau enggak ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dulu ya, silakan. Thank you.
Kita sambung sedikit menjelaskan tentang perubahan kiblat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kita baca sedikit saja. Beliau mengatakan waqad jaa fi hadzal babi ahaditsu katsirah wa asrul amri annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi istiqbali sakhrati min baitil maqdis fa kana bi makkah yusalli baina ruknaini wa huwa mustaqbilu sakhratin baitil maqdis. Falamma hajara ila al-Madinati ta'adara jam'u bainahuma fa amarahu Allahu bitawajju ila Baitul Maqdis. Artinya, kata Ibnu Katsir, telah datang beberapa hadis yang banyak dalam bab ini. Maksudnya bab terjadinya perubahan arah kiblat untuk salat. Tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian sekarang dirubah ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Dan walhasil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu diperintahkan untuk menghadap Sakhrah, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian tatkala dia di Mekah sebelum hijrah, maka Rasulullah kalau salat, maka dia salat berdiri di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, dikenal dengan Ruknain. Rukun Hayamani dan Rukun Hajar Aswad. Dia di sini, di tengahnya. Sehingga menghadap apa? Maka dia menghadap Baitul Maqdis dan juga menghadap Ka'bah itu sendiri. Dua-duanya dia berhadap. Maka tatkala dia hijrah ke Madinah, maka tidak memungkinkan menghadap dua-duanya, karena Allah memerintahkan menghadap Baitul Maqdis. Orang Madinah menghadap Baitul Maqdis ke arah barat, sedangkan Ka'bah di arah selatan. Maka Rasulullah terus menghadap ke langit, berharap kepada Allah berubah. Ternyata Allah menurunkan ayat tentang perubahan, yaitu kiblat yang tadinya Baitul Maqdis sekarang menjadi Ka'bah. Ikhwan fillah jazakumullah, ada hal yang perlu dicatat. Tadi sudah kita sampaikan, tapi sekarang lebih detail. Menghadap kiblat itu ada dua macam. Menghadap kiblat ada dua macam. Yang pertama, yaitu bagi orang yang bisa melihat Ka'bah. Tentu saja di sini orang yang dekat dan berada di hadapan Ka'bah. Maka menghadap kiblatnya itu harus menghadap pas ke bendanya, yaitu ke zatnya Ka'bah. Tidak boleh menyimpang. Harus kena Ka'bah. Kalau ditarik garis lurus kena. Kalau dia bisa melihat, karena ini dia kuasai, dia mampu. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza qumta ila salati fastaqbilil Ka'bah." Dalam riwayat mengatakan Ka'bah. Kalau kamu hendak salat, maka menghadaplah Ka'bah. Ini bagi orang yang bisa memungkinkan menghadap Ka'bah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, macam yang kedua menghadap kiblat itu adalah bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah atau orang yang jauh, maka dia cukup menghadap arahnya Masjidil Haram. Arahnya, bukan Masjidil Haram, arahnya Masjidil Haram. Ingat, arah itu ada empat: timur, barat, utara, dan selatan. Maka kita cukup menghadap arahnya Masjidil Haram. Kita orang Indonesia, arah Masjidil Haram adalah arah barat. Berarti kita sholat cukup menghadap arah barat. Orang Madinah, Masjidil Haram arah mana? Arah selatan. Berarti orang Madinah kalau sholat menghadap arah selatan. Dan itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ada sebuah hadis yang masyhur berkaitan dengan peristiwa ini. Peristiwa apa tadi? Perubahan arah kiblat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari jalan Ibnu Umar. Beliau menceritakan tatkala manusia sedang sholat subuh di Quba. Quba itu kampung Quba. Di sana ada Masjid Quba, yang mana Rasulullah sepekan sekali datang dan sholat di sana sunnah. Jadi kalau kita pergi ke Madinah, sempatkan kita pergi ke Masjid Quba untuk sholat dua rakaat, itu sunnah. Ya, sempatkan. Yang lain-lainnya tidak ada syariatnya.
Tapi biasanya ada paketnya ya, paket tur itu diantaranya yang diutamakan adalah ziarah ke Masjid Quba untuk sholat dua rakaat. Setelah itu yang lain-lain mubah, bukan sunnah, bukan wajib. Nah, Ibnu Umar menceritakan ketika manusia sholat di Quba, manusia di sini bukan kelompoknya Rasulullah, karena Rasulullah sholatnya di Masjid Nabawi. Dan ketika mendapatkan wahyu adalah ketika manusia atau Rasulullah berada di tengah Madinah. Nah, ini di kampung lain Quba. Jaraknya sekitar 4 km gitu atau 5 km dari tengah kota Madinah, Quba ini. Nah, Ibnu Umar menceritakan ketika manusia sedang sholat di Quba, sholat subuh, sedang sholat, lalu datanglah seseorang, tidak disebutkan siapa. Yang jelas ini adalah kalau tidak malaikat maka dia sahabat Nabi. Dua-duanya, kemungkinan dua-duanya ini semuanya thiqah. Kalau malaikat tidak mungkin bohong, pasti sudah. Yang kedua, kemudian yang kedua pasti sahabat Nabi kalau tidak malaikat. Kenapa? Karena manusia yang hidup pada zaman itu sezaman dengan Nabi, apalagi bertemu dengan Nabi orang ini, maka dia pasti sahabat Nabi. Dan para ulama sepakat kalau itu yang menyampaikan sahabat Nabi maka dipercaya. Tidak dibahas apakah dia ini kuat hafalannya, apakah dia pendusta atau jujur, tidak dibahas karena mereka disepakati udul, thiqah, terpercaya. Tiba-tiba datang orang, satu orang, lalu berbicara. Orang ini berbicara kepada siapa? Kepada manusia yang sedang salat subuh. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW baru saja mendapatkan wahyu malam tadi, yaitu tentang perubahan arah kiblat ke Ka'bah. Maka hadapkanlah diri kalian kepada Ka'bah. Maka mereka pun akhirnya berputar. Artinya apa? Mereka akhirnya berputar dari menghadap Baitul Maqdis, berputar menuju arah Ka'bah. Berarti tadinya mengarah kemana? Barat. Kemudian ketika mendengar ada orang mengatakan, hadapkanlah kalian ke Ka'bah atau kiblat Ka'bah, maka mereka berputar ke arah selatan. Dan orang Madinah salatnya menghadap selatan. Jadi kalau antum bingung berada di Madinah ini menghadap kemana sih? Lihat saja kiblatnya. Oh, berarti selatan. Ketika kita menghadap ke depan itu selatan. Ya. Jadi kalau kita di Masjid Nabawi kita salat kan menghadap selatan. Maka di sisi kiri itu kan ada apa namanya? Baqi, ya. Maka Baqi ini arah mana berarti? Hah, arah? Ini selatan, sini utara, gimana? Nah, ini arah timur. Jadi Baqi itu arah timur. Baik, kita lanjutkan. Maka mereka pun akhirnya berputar. Ya, berputar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita catat. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata demikianlah orang yang sedang sholat lalu di tengah sholatnya terbukti kesalahan kiblat, maka sholatnya batal atau tidak? Tidak. Cukup dia berputar menuju arah kiblat yang benar. Mungkin kita sedang sholat misalnya di mana? Di hotel misalnya, nggak ada tanda, nggak ada orang ditanya, sholat kita menghadap istiqlal. Kemudian ada orang lewat kiblatmu arah kanan, lalu kita putar. Ini yang benar, tidak perlu dibatalkan. Tidak perlu dibatalkan. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa konsekuensi berputar tadi, ya kan? Tadi imam berada di depan, ketika berputarnya 45 derajat, maka saat itu imam menjadi di samping kanannya makmum. Di samping kanannya makmum. Makanya para ulama membuat ini sebagai apa namanya? Sampingan saja. Mereka membuat sebuah lughsun. Lughsun itu teka-teki ilmiah. Apa itu? Mereka mengatakan ada kejadian, sebutkan sebuah kejadian salat berjamaah, imam itu tidak berada di depan, tapi berada di samping kanan berjamaah satu masjid semuanya. Maka jawabannya kisah ini, yaitu apa? Yaitu jamaah berada di Masjid Quba, tadinya imam di depan, ya, menghadap ke barat, yaitu Baitul Maqdis, tiba-tiba berubah kiblatnya ke arah selatan, mereka berputar, maka sang imam berada di sisi kanan.
Lalu ditambahkan lagi, sebagian para ulama mengatakan, coba sebutkan suatu ketika imam itu sholat dengan makmumnya dan imam berada di belakang. Dan itu bisa saja terjadi. Gimana contohnya? Gampang, seperti ini. Kemudian ketahuan ternyata kiblatnya arah sebaliknya. Maka dia ada di belakang sendiri. Jadi demikian para ulama membuat sebuah teka-teki itu tidak kosong gitu. Ada maknanya, ada hikmahnya, ada ilmunya, ada penerapan kaidah dan dalil. Dan itu biasa kalau kita mendengar pelajaran-pelajaran Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dia itu kadang-kadang membuat teka-teki yang ilmiah. Jadi ikhwana fiddin azakumullah, pernah kami teringat dia membuat sebuah pertanyaan ketika kondisi para santri ini mulai agak bosan gitu ya. Kadang-kadang bosan kalau kelamaan gitu ngaji ya. Maka dia sebutkan, ayo coba pas bahasannya adalah bahasan yang terulang gitu loh. Sehingga para santri yang sudah sering belajar ini kadang-kadang menganggap hal itu adalah hal yang mudah sehingga tidak terlalu perhatian. Maka dia tiba-tiba menunjuk satu orang, ditanya sebutkan kejadian sholat imam berhadapan dengan makmum. Bagaimana? Dan itu sah, dia bilang begitu. Coba sebutkan, ada imam sholat berhadapan dengan makmum dan sholatnya sah, bagaimana itu? Maka saat itu terperanjat yang ditanya, kemudian yang lain pun mikir, akhirnya terjawab. Ternyata gampang jawabannya, ada. Ya sholat di Ka'bah, Masjidil Haram, ya kan? Coba dibuka, diambil Ka'bahnya itu. Maka berhadapan dengan makmumnya. Kemudian berkembang. Siapa lagi yang bisa menjawab? Ada sholat, kemudian kiblatnya bertolak belakang satu sama lain. Ada yang ke barat, ada ke timur, ada ke selatan, ada ke utara. Sama jawabannya, sholat mengelilingi Masjidil Al-Ka'bah. Itu kan menghadapnya beda-beda itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis ini juga menceritakan atau kisah ini memberikan sebuah faedah bahwasanya orang yang tidak sholat boleh berbicara kepada orang yang sedang sholat. Jangan dibalik. Orang yang tidak sholat dibolehkan berbicara kepada orang yang sedang sholat. Kalau dibalik batal. Ya, kalau dibalik batal. Atau kalau dijawab dengan ucapan batal. Orang ini datang mengingatkan, Rasulullah dapat wahyu, kiblatnya dirubah, tadinya Baitul Maqdis sekarang ke Ka'bah, maka putarlah. Langsung mereka putar tanpa bicara. Kalau mereka mengatakan, oh iya baik, batal semua. Karena para ulama sepakat bahwa ucapan atau bicaranya manusia ketika sholat itu membatalkan sholat. Meskipun satu kata kalau dipahami. Kalau dipahami. Kecuali kalimat-kalimat yang terpaksa, tidak sengaja, ini lain lagi. Atau karena tidak tahu, lain lagi. Tidak batal. Tapi kalau dia tahu keharamannya, kemudian kalimatnya ini dipahami, dan semisal, maka ini membatalkan sholat. Atau ketika orang sholat berbicara kepada orang yang tidak sholat, batal. Karena para ulama sepakat bahwa berbicara ketika sedang sholat itu adalah membatalkan sholat. Dan para ulama sepakat, tidak ada beda pendapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konsekuensi dari kisah tadi bahwasanya dibolehkan orang yang sedang sholat bergerak melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya itu untuk kesempurnaan sholatnya. Kita tanya sekarang, dibolehkan ini berapa langkah? Dibolehkan melangkah atau bergerak ini berapa gerakan? Ada yang mengatakan maksimal 5-3 gerakan. Kalau lebih dari 3 gerakan batal sholatnya. Kalau kita katakan demikian, dan ini memang mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau bergerak itu 3 gerakan maksimal. Kalau lebih dari 3 gerakan batalkan sholatnya. Lu kenapa alasannya? Karena itu banyak, dan banyak gerakan itu membatalkan sholat. Namun pendapat yang kuat dalam hal ini, kita katakan gerakan yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat, kalau dilakukan untuk kemaslahatan sholatnya, maka tidak batal meskipun lebih dari 3. Perhatikan di sini, sang imam ketika tadinya paling depan ya, menghadap ke Baitul Maqdis, lalu kiblatnya dirubah menjadi ke arah selatan.
Kira-kira dia pindah butuh berapa langkah? Berapa langkah kira-kira? Anda bisa jawab. Berapa langkah kira-kira dia pindahnya? Hah? Sebanyaknya jamaah. Jadi berapa banyak? Kalau misalkan jamaahnya satu masjid penuh ya bisa berlangkah-langkah, 10 langkah lebih. Tapi kalau jamaahnya misalnya satu saf, maka dia melangkah mungkin 3, 4, 5 langkah begitu. Yang penting di situ tidak mungkin hanya jamaahnya satu, karena di sini disebutkan annas. Beberapa orang, manusia. Kalau kalimat manusia itu banyak, maka di sini dipastikan lebih dari 3 gerakan dan sang imam tidak membatalkan sholatnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam sholat apabila termasuk untuk kesempurnaan sholat, maka ini tidak membatalkan sholat. Seperti kita sholat, di depan kita ada orang yang batal, kita maju meskipun 3 langkah, tidak ada masalah, lebih pun tidak ada masalah, ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah sholat, bahkan dia mengingatkan, bunuhlah 2 binatang berbahaya, yaitu apa, kalajengking dan ular, meskipun di dalam sholat, meskipun di Masjidil Haram. Maka membunuh ular, apakah pakai tangan biasa? Ada yang bunuh pakai tangan kosong begitu? Tidak mungkin, pasti akan mengambil alat. Orang sholat, apa bawa alat? Tidak, ngambil alat jauh, maka dibunuh. Ini boleh dan tidak batal sholatnya. Maka kita katakan, bergerak di dalam sholat, kalau ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, maka tidak ada batasan berapa banyaknya, dan itu tidak membatalkan sholat kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita dapat 2 keistimewaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi kita, diberikan perbendaharaan, kunci-kunci perbendaharaan dunia. Kemudian yang mengeluarkan adalah umat setelah Nabi Muhammad SAW, di kita-kita ini. Tetapi kita harus waspada dengan hal itu. Kemudian Nabi SAW yang kedua, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah menghadap 2 kiblat sekaligus, dan terjadi perubahan arah kiblat itu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Kalau ada, silakan. Ya. Atau apa? Ya. Apa yang dimaksud perbendaharaan dunia? Tidak dijelaskan apa isinya. Sebagian memang ada yang menafsirkan, yaitu al-ahmaru wal-abyad. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan perbendaharaan ahmar wal-abyad, itu emas dan perak. Ya. Jadi dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah mengatakan, zuwiyali al-ardu, dikumpulkan kepadaku bumi, kemudian diberikan kepadaku ahmar wal abyad, merah dan putih. Maka merah ini gambaran dari emas, putih ini perak. Ada yang menafsirkan demikian. Kemudian yang lainnya mengatakan tidak dibatasi emas dan perak. Tapi apa? Tapi tambang-tambang dikeluarkan untuk orang-orang Islam dan dikuasai oleh orang-orang Islam. Dan ini pun juga tidak terbatas. Yang penting di sini adalah semua perbendaharaan dunia, harta benda, tambang-tambang, emas dan perak terutama, dan lain sebagainya, bisa saja kekuasaan di muka bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Islam, dan itu menjadi pertanda, yaitu semakin dekatnya hari kiamat. Oleh karena itu, nanti suatu ketika akhir zaman akan turun yang namanya, akan dibangkitkan yang namanya Imam Mahdi, berkuasa. Kemudian kondisi manusia adil, makmur, tidak ada orang miskin saat ini dan semisalnya. Ini puncaknya, ya, puncaknya. Dan ini semakin mendekati, mendekati dan semisalnya. Cuman tahun berapa Imam Mahdi, Allahu a'lam. Ini yang menjadi masalah sekarang. Menentukan Imam Mahdi tahun ini, menentukan Dajjal 4 tahun lagi. Ini namanya perdukunan. Karena ini meramal. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan tahun berapa Imam Mahdi atau Dajjal keluar, tidak pernah. Rasulullah memang menentukan tanda-tandanya, tetapi tidak dipastikan keluarnya pas ini tidak ada. Dan kita cukup mengimani saja, akhir zaman itu akan diturunkan Nabi Isa, dimunculkan Dajjal, Imam Mahdi, dan lain sebagainya. Tinggal kita mempersiapkan diri. Terjadi, tidak terjadi, maka kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap persiapan.
Sementara orang-orang yang dikasih masukan bahwa tahun ini, terutama Ramadan besok ini akan ada yang namanya apa namanya? Ada kemarin ada yang memberitahu kepada kami, yaitu Ramadan tahun depan ini yang mana pas tanggal 15 itu hari Jumat, itu akan terjadi kejadian luar biasa. Ya. Akan ada suara yang kencang, jatuh benda yang besar dari langit ke bumi, mematikan banyak orang. Maka kalau ingin selamat, maka sholatlah subuh, kemudian masuk rumah, setelah itu tutup pintu, baca ini, baca itu. Hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Sebagian mengatakan sangat lemah. Maka seperti ini tidak boleh disampaikan, kemudian orang ditakut-takuti dengan masalah ini. Dan patokannya di situ adalah ketika Ramadan pertengahannya hari Jumat. Kita katakan pertengahan Ramadan hari Jumat sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Ya, 2000 berapa? 2011 atau berapa dulu terjadi Ramadan pas pertengahannya tanggal 15 hari Jumat, tapi ternyata tidak ada kejadian disebutkan karena memang hadisnya sangat-sangat lemah. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ini adalah tahun malapetaka, kemudian munculnya Imam Mahdi tahun depan dan semisalnya. Ini semua adalah ramalan yang tidak boleh kita percayai. Allahu a'lam. Silakan. Ya. Ya. Rasulullah tidak disitu ya. Bagus. Ya, bagus. Ada pertanyaan yang sangat bagus ini. Rasulullah berada di Madinah, tengah kota Madinah. Salat sehari-hari di Masjid Nabawi. Kemudian peristiwa yang kita kisahkan tadi adalah di Quba, jarak sekitar 4-5 km. Ya. Nah, ketika mereka salat subuh, malamnya turun ayat perubahan kiblat. Nah, subuh ketika di Quba, apakah di situ ada Rasulullah? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah tidak salat subuh di Quba, tapi salat subuh di Masjid Nabawi. Nah, sekarang tidak ada Rasulullah, kenapa? Apakah ini perbuatan yang dibenarkan? Kemudian kabar seorang ini kok bisa dibenarkan, diterima langsung? Maka jawabannya adalah ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya khabaru wahid maqbul. Ya. Jadi wahid thiqah. Kalau ada kabar tentang agama dari satu orang yang terpercaya, maka harus diterima. Satu orang di sini kalau tidak malaikat, maka dia adalah sahabat Nabi. Kalau malaikat, maka pasti dari Allah. Dipercaya, enggak mungkin bohong. Kalau sahabat Nabi, sepakat para ulama, semua sahabat Nabi ketika meriwayatkan sebuah agama, pengajaran, hadis, maka dia terpercaya. Tidak perlu dibahas apakah dia itu terpercaya atau dia itu dhaif ataukah hafalannya jelek, dipercaya langsung. Maka di sini menerapkan kaidah. Ya. Jadi pemberitaan dari seorang yang terpercaya itu harus diterima. Makanya para sahabat Nabi mengerti hal ini. Ketika ada satu orang mengabari, pasti ini adalah kalau enggak sahabat malaikat, maka langsung mereka praktekkan. Dan ini kesepakatan mereka, para sahabat Nabi yang ada di Quba. Kesepakatan mereka ini menjadi sebuah dalil. Bahkan kejadian ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan. Karena memang ternyata benar. Dan itulah yang seharusnya digunakan atau dilaksanakan ketika seorang sedang sholat, terbukti kesalahan kiblatnya, maka dia harus menuju ke arah yang dibenarkan. Jadi ini merupakan praktek kaidah-kaidah yang mereka dapat atau pengajaran Nabi yang mereka telah dapat sehingga dipraktekkan meskipun tidak ada Nabi di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Cukup ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.